Gerakan Gemar Berkoperasi sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah pada tahun 2016, mari kita kembangkan koperasi menuju koperasi modern dan berkualitas yang berbasis informasi dan teknologi. Koperasi aktif dan tidak aktif direvitalisasi secara mandiri. Gagal revitalisasi harus membubarkan diri. Koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam wajib mengurus izin selambat-lambatnya 1 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 23 September 2015. Izin kantor cabang khusus untuk kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha simpan pinjam didelegasikan kepada bupati dan atau wali kota. Untuk koperasi yang beranggotakan usaha mikro kecil menengah diprioritaskan kepada gerakan koperasi tersebut untuk membina UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang menjadi anggotanya.